Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya agan-agan sekalian, khususnya penggemar pencinta Zebra Espace Senusantara? Kali ini kita mendapatkan lagi satu unit kendaraan yang sangat istimewa, full original 2007 Zebra Master EV Electronic Full Injection B Jakarta Selatan, pajak September 2018, mati. Kondisi sangat-sangat istimewa, full original. 90% body cat original. Hanya bumper depan belakang yang sudah kita repair. Kita cat ulang bumper depan belakang dan roof kita cat karena warnanya sudah pudar. Selebihnya full original. Silakan disimak videonya sampai selesai. Dan banyak spare part yang sudah kita ganti. Contoh, lahar depan, dalam dan luar kita ganti baru. Seal, rem, depan kita ganti baru. Sentra rem, belakang kita ganti baru. Radiator kita kuras, kita bersihkan. Tensioner kita ganti. Kaki-kaki kita perbaiki semua, mobil enak, kaki-kaki senyap. Sebleker baru kita servis, semua sudah tinggal pakai. Mobil benar-benar enak, seperti baru, tinggal pakai. Tidak ada PR, insya Allah tidak ada PR. Cat glowing, mengkilat. Oh, ada minus, ada baret di pintu kiri kanan, ada baret. Tapi kita tidak cat karena sayang, masih original. Dan baretnya pun tidak parah. Nanti saya perhatikan videonya. Silakan disimak. Ban masih bagus, AC dingin. Silakan disimak sampai selesai. Tipe JL9 injection 100 tahun anniversary Daihatsu. Stiker pabrik masih ada belakang walaupun sudah pudar. Mobil alhamdulillah bebas kropos, bebas karat, mulus, glowing, luar dalam kolong. Istimewa seperti baru. Makanya saya jarang mendapatkan mobil Zebra atau Espace karena memang sulit mencari yang benar-benar istimewa menurut versi saya, penilaian saya. Karena bukan hanya original tapi sudah jelek. Contoh seperti interior original tapi udah pudar, udah robek, itu lewat, tidak masuk. Saya benar-benar bagus, yang benar-benar istimewa, karena memang tidak mudah mendapatkan mobil yang istimewa, makanya jarang mendapatkannya. Kaleng breng. Nah, ada baret tuh, baret tipis, sayang kalau untuk dicet dikit baretnya. Disimak videonya, nanti ada sebelah kiri lagi yang baret. Nah, ini baret juga. Nah, ada baret dikit. Nah, itu tipis sih baretnya, nggak terlalu tebal. Kalau dicat sayang, masih original. Kalau dari ya jarak 1 meter 2 meter nggak kelihatan. Euro 2 Master EV, Euro 2 Master. Kaleng breng. Nah, ini udah disol nih dikit tuh. Interior, masuk interior. Warna masih seperti baru, luar biasa. Bukan istimewa sudah pudar, sudah robek, tidak, masih bagus seperti baru. Warna masih pekat. Dotrim rapi, plafon bersih. Plafon ada bekas lem sebelah belakang, lupa saya sud. Ada bekas lem dikit. Pintu masih enak. Plak. Luar biasa pintu. Boom. Mantap pintunya. Wus.
Nah, stiker Asta International Daihatsu Fluid masih nempel di mobilnya. Stiker samping masih ada, walaupun warnanya sudah pudar, tapi masih ada stikernya. Pintu sebelah kiri, kita shoot dari kiri. Mobil sudah central lock, alarm full. Bebas, accident, bebas banjir. Tulang-tulang masih bagus, masih mulus, luar dalam. Silakan disimak sampai selesai videonya. Ban masih tebal seluruhnya. Mulus, mulus, glowing, mulus, glowing, luar dalam. Masih kaleng. Interior rapi, bersih, wangi. Mesin bersih. Nomor rangka utuh, mulus. JL9. Stiker-stiker pabrik masih ada. Sudah peredam, full peredam. Untuk jok, peredamnya di bawah jok, kita pasang di bawah, di tengah jok kita selipkan untuk peredam anti panasnya. Ya, kita coba masuk lagi ke dalam untuk tes AC mesin. Wah, pintu enak. Cukup. Masih kaleng, mulus. Stiker masih ada. Jok, waduh, seperti baru. Jok warnanya masih pekat. Cuman minus setir kurang bagus ya. Untuk setir emang kurang bagus, atasnya agak retak-retak untuk bagian atasnya. Karena mobil lama tidak dipakai, lama kejemur. Jadi setir agak retak-retak, terus sama roof, kita cat roof atas agak pudar. AC single ya, AC single blower. Tidak ada RPM. Ya, kalau mau dirubah tinggal ganti yang sudah RPM. Injection, check engine. Nah, ini check engine ya. Mesin alhamdulillah masih halus, masih standar pabrik. Silakan didengarkan suara mesin, masih standar pabrik, masih halus. Insyaallah tidak ada masalah. No overhead. Kemarin kita tes jalan kurang lebih 400 km, aman, tidak overhead. AC full, AC full penumpang. Kita cek AC-nya. AC dingin, angin masih kencang. Oke, sekarang kita masuk ke kolong-kolongnya. Wow, mantap. Mantap.
luar biasa bersih, tidak ada karat. Silakan diperhatikan. Ban masih tebal. Mesin bersih. Mobil terawat. Spakbor-spakbor murus, bersih, kinclong, belakang, kardan. Wah, enak dilihat, bersih, mobil terawat. Untuk harga saya tidak sebutkan di sini, mohon pengertiannya semua. Kalau memang serius minat akan unit ini, silakan WA atau telepon saya. Nomor sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sekali lagi mohon pengertiannya. Yang pasti ini mobil mahal, bukan untuk kaum mendang-mending. Oke, sekali lagi silakan WA atau telepon saya. Yang serius, bukan hanya yang tanya-tanya. Oke, agak-agak sekalian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.